Sebelumnya tersangka tega membakar istri dan anaknya yang masih balita hingga tewas di Pekalongan, Jawa Tengah. Aksi ini dipicu pertengkaran antara tersangka dengan korban yang akan bercerai. Jenazah Muamala, warga Desa Karangsari Bojong, Kabupaten Pekalongan, dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman desa setempat. Muamala mengalami luka bakar 90% karena dibakar oleh suaminya sendiri, Amir. Tidak hanya istri, Amir juga turut membakar anaknya yang masih berusia 3 tahun saat sedang tidur. Amir tega membakar istri dan anaknya karena cekcok masalah rumah tangga. Amir dan Muamala diduga akan bercerai dan berebut hak asuh anak. Ikut ngomong, Mir, urusannya itu jangan begitu. Terus caranya tadinya saya terima kamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik, jangan begitu. Nggak bisa. Nah terus, nah, aku harus bawa anak saya, sedangkan anak saya dijunjungin aja nggak mau. Takut kalau sama dia, orangnya serem. Keluarga korban mendapatkan bantuan dari BPBD Kabupaten Pekalongan. Polisi juga akan terus menyelidiki kasus ini serta memeriksa beberapa saksi. Hasil pemeriksaan saksi maupun dari hasil penyelidikan kami, yang diduga pelaku ini membeli bahan bakar berupa pertamax kurang lebih sekitar 50.000 yang dimasukkan di dalam jigen, dan kami sudah mempunyai CCTV-nya, dan diduga pelaku ini benar dia membeli di SPBU Bojong dan itu dibawa pulang ke rumah, dan pertamax tersebut atau bahan bakar tersebut disiram-siramkan di dalam kamarnya termasuk kasurnya, dan posisi daripada istri dan anaknya. Pelaku Amir saat ini masih dalam kondisi kritis dan di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80%. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.